Gak apa-apa paling, gak awas ya kalau macem-macem, awas. Ayo, ayo, ayo. Ini adalah JKT versus ini Elf dan Hobbit. Aja lu, enak aja. Rieska. Jangan berlindung depan gue, menang-menang kamera dia nggak lihat. Di sini. Rieska nih, Rieska ya. Udah tau kan kalau misalnya aku panggil Rieska tandanya apa? Ada kekan beneran ini. Sebenarnya kamu itu nggak mau kan kalau dipindahin ke catering? Iya, kan? Kabriska kalau misalnya nggak di catering nggak bisa ngomong JKT. Gitu Kabriska, nggak bisa. Jawab aja. Iya aja biar benar. Iya kan? Ya, ya benar. Benar kan? Soalnya ya, di tim ke loncat-loncat mulu. Iya capek. Capek kan? Onmu. Iya benar. Oke lanjut. Awas lo ya Priska, awas. Lanjut. Awas lo ya Priska ya. Melody Nuramdani. Sebenarnya kamu gak suka karena aku dipindahin ke Katri karena kamu tuh di tim J gak punya teman. Oh, ya, Melody, jangan pelit-pelit cari orang. Ya Allah. Oh, jadi Kak Melody tuh pelit. Enggak, Kak Melody baik banget tahu, dia sering ngasih aku apa ya? masa JM gak punya teman? Iya, benar banget. Oh. Lanjut. Apalagi ya, aduh aku bingung nih. Priska. Dulu, 2 tahun lalu lah, lu gendut kan? Nah, gendut inget kan? Gendut tuh. Sampai pakai baju dibilang kayak ibu hamil ya. Nah. Terus mau nurunin berat badan biar langsing singset kayak aku kan? Iya benar ya, terus kenapa kalau gue cantik sekarang? Apa? Melody Nuramdani. Sebenarnya kamu tuh ngerasa kamu yang paling eksis kan di tim T. Makanya kamu tuh kalau misalnya teater suka-suka kamu aja mau masuk jadwal yang mana. Apa benar? Ya Allah, apa benar? Berarti udah kalah. Gak apa-apa Kak Melody, umurnya berapa Kak Melody kalau boleh tahu? 15. Oh 15 tahun kan udah tua kan, capek dia teater berkali-kali. Ya udah, yang penting. Enggak lah, itu enak aja enggak. Ya, aku enggak milih enak aja, dasar lu fitnah. Oke, berarti sekarang. Aku fitnah tuh Asyadu Minal Khotli, tau gak?